And now the long-awaited Wettbewerb, our international competition. The competition comprises 18 films. They are all world premiere but one. The selection is a good mix between films from artists that we cherish and whose work is important to us, and others that are for the first time in the competition. It is the third time for an Indonesian film in competition at the festival, but it's the first time for a South Asian female director. Camille Landini's fourth film is based on an autobiographical novel set in the late 60s, at the time of a political upheaval that will lead the country into a 32-year-long dictatorship. Quoting the word of the filmmaker, Nana is about that era, but also about secrets and whispers. How often women especially hide things and keep them secret or tell them quietly. Film Before Now dan Ten, karya sutradara Camilla Andini sukses menembus Berlin International Film Festival Berlinale. Film yang diproduksi di bawah arahan produser Iva Isfansyah dan Gita Farah ini terseleksi untuk kompetisi utama festival bergengsi tersebut. Kabar baik itu diumumkan Camilla Andini melalui unggahan Instagramnya, Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Proyek film yang sangat ambisius tentang sejarah Indonesia tanpa kehilangan pendekatan pribadi dan orisinal dari perspektif perempuan. Cerita dijalin dengan musik dan perasaan yang tidak bisa kita hindari, ucap Direktur Carlo Chartian. Prestasi, Before, Now dan Ten, menjadi kado pembuka tahun bagi sinema tanah air. Dengan film ini, Camilla akan bersanding dalam kompetisi bersama para sutradara hebat dari berbagai negara. Selamat untuk semua pemain dan kru pendukung yang terlibat di produksi film ini. Selamat untuk film Indonesia, tulis Camilla kemudian. Before, Now dan Ten merupakan salah satu proyek terbaru Camilla Andini. Sebelum sampai ke Berlin, film ini telah bergulir di Asian Project Market 2021, serta berhasil mendapatkan bantuan pendanaan Purin Pictures Autumn Grand 2021. Before, Now dan Ten adalah sebuah film berbahasa Sunda yang didasarkan pada kisah hidup Raden Nana Sunani. Kisah ini diadaptasi dari penggalan novel Yeh Darga Namaku karya Ahda Imran. Mengambil latar tahun 1960-an, film ini pada intinya berpusat pada tokoh Nana, dengan segala manis getir hidupnya. Tak diketahui apa yang terjadi pada tokoh tersebut, namun menurut sang sutradara, tokoh tersebut bisa merepresentasikan banyak perempuan di Indonesia.